produk kuliner di Indonesia tuh rata-rata umumnya cuman dikemas sama styrofoam yang gini doang nih. Di acara Kebun Desain Ngevlog. Kali ini saya ditemani sama Anjar. Halo. Anjar itu sendiri adalah desainer dari Kebun Desain. Nah, minggu kemarin kita sudah jalan-jalan ke food truck-nya Nicky Merah, Gudeg Nicky Merah. Nah, di sana kita sudah wawancara sama ownernya dan sebagainya. Sekarang kita ingin membahas tentang desain kemasannya. Oke, biasanya kemasan seperti ini digunakan untuk take away atau delivery GoFood. Nah, sebenarnya gini Nuh, di dunia kuliner itu sendiri ya, jarang banget yang produknya tuh dikemas menggunakan desain grafis yang baik. Sebenarnya kuliner itu emang penting mengedepankan kemasan. Tapi sayangnya produk kuliner di Indonesia tuh rata-rata umumnya cuman dikemas sama styrofoam yang gini doang nih. Oh, kemasan yang umum lah, styrofoam atau pakai box nasi atau food box biasa lah gitu. Yang warna putih ya? Iya betul. Hal ini mungkin dikarenakan karena mereka tuh ingin menekan biaya produksi. Sebenarnya kalau kemasannya ini lebih menarik, terus lebih bagus dan unik gitu, digarap dengan lebih serius, ini tuh bakal mendatangkan perhatian yang lebih dari konsumen, sehingga mungkin bisa menyebabkan produknya lebih laku gitu di pasaran. Itu ya, ngomongin menarik nih, berarti bisa meningkatkan harga jual ya? Iya, bener banget. Kalau gitu kita bahas aja Kang Anjar, kemasannya. Oke, boleh. Menurut Kang Dino sendiri, selaku calon pembeli, kalau misalnya ngelihat kemasan ini gimana sih? Kalau saya sih, ini menarik banget ya. Cuman saya sendiri nggak ngerti soal desain, cuman buat saya ini menarik banget, menarik perhatian. Okay. Nah, darinya sendiri tuh apa sih gitu? Dari desainnya? Sebenarnya desain kemasan ini sendiri tuh datang dari ownernya sendiri yang emang pengen kemasannya mencuri perhatian, tapi nggak norak. Nah, terus juga tetap mempertahankan sisi ketradisionalan si makanan itu sendiri. Kang Dino tahu kan, gudeg itu salah satu makanan tradisional. Yeah, yeah. Nah, maka dari itu dia nggak mau jomplang antara kemasan sama produknya, karena emang kemasan harus mencerminkan isi produknya gitu. Oh, Kang Dino. Gitu ya. Terus kalau menurut Kang Anjar, desainnya sendiri gimana? Kalau diperhatiin sih ya, ornamen ini tuh kayak batik. Oh iya iya. Ya, tapi tetap pakai elemen dari tumbuhan, karena kita tahu kan gudeg juga berasal dari tumbuhan. Oh iya iya. Nah, selain itu mulai dari pemilihan warna, di sini ada warna kuning, gold, sama hitam. Ini tuh dipilih untuk mencerminkan kemewahan dari si gudeg itu sendiri, tapi tetap ingin mencuri perhatian gitu. Iya, iya. Kita memperhatikan request si ownernya sendiri. Nah, gitu kan ini. Jadi kombinasi tradisional dan luxurious lah bahasa kerennya. Iya, iya. Gitu deh. Nah, gitu nih teman-teman. Dari desainnya sendiri sih nggak kotak banget ya, nggak kotak tok gitu kayak apa nasi box gitu. Iya, kayak nasi box yang biasa. Dia agak trapesium, jadi bagus banget gitu menurut saya. Nah, itu dia Kang Dino, salah satu fungsi dari desain grafis untuk menarik perhatian dari si konsumen itu sendiri. Nah, makanya sih harusnya hal ini nggak luput dari perhatian para pelaku UKM khususnya di dunia kuliner. Okay, gitu. Okay. Di sininya juga ada apa namanya ini teh? Oh iya, ini ada sosial medianya. Sosial medianya. Merahnya juga. Jadi bisa pelanggan itu bisa langsung lihat apa namanya? Si gudeg Nicky Merahnya sendiri lewat Instagram, lewat Facebook dan bisa langsung pesan lewat WA. Ya, di sini juga ada GoFood. Di sini kita nggak promosi, cuman kalau mau pesen desain juga bisa ke kita. Jadi intinya, buat para pelaku UKM, jangan pernah ngerasa rugi atau segan untuk ngedandanin produk kalian. Karena dengan mendandani produk dan bisnis kalian, kalian bakal dapat untung yang lebih banyak. Gitu. So, buat teman-teman yang pengen produknya kita review, kirim aja ke sini ke kantor Kebun Desain ya. Ya, betul. Atau ada yang mau request untuk beda desain dari produk apa, bisa komen juga nanti ya, di kolom bawah ini ya. Yaudah. Insya Allah kita bakal review. Ya, betul. Yaudah, terima kasih untuk acara kali ini. Dukung kita terus ya.
Dadah, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye.